Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alan Tobing di channel Alan Tobing juga. Kesempatan video kali ini kita akan memberikan tutorial atau edukasi cara memasang segitiga ya di motor Jupiter Jet ya, karburator. Nah, sebelum video selanjutnya, seperti biasanya saya ingatkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar kita lebih semangat lagi dan membuat konten-konten yang bermanfaat. Yang sudah bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang belum bergabung, silahkan bergabung. Dan saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe channel kami ya, agar saya lebih semangat lagi dan membuat konten-konten yang bermanfaat. Oke, lanjut ke tema cara memasang segitiga ya di motor Jupiter Jet karburator. Jadi penyebab motor ini diperas segitiganya dikarenakan dia nabrak ya, sehingga segitiganya dia bengkok. Nah, sini udah kita press ya. Namun di video kali ini kita hanya memberikan edukasi atau cara memasang segitiga di motor Yamaha Jupiter Jet. Oke, langkah-langkahnya seperti ini. Nah, di sini untuk segitiganya udah kita press ya. Ini udah lurus. Tadinya dia bengkok, cuman kita tidak videoin ketika posisi bengkoknya. Di sini kita hanya memberikan untuk cara pemasangannya aja atau cara menakitnya lagi. Oke, di sini kita pasang dulu pelornya. Kita kasih grease dulu ya agar tidak cepat haus pelor-pelornya. Oke, lalu kita pasang pelornya ya, seperti ini. Kita kasih grease lagi atasnya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau coba-coba masang sendiri, untuk langkah-langkahnya atau tata caranya seperti ini ya. Oke, setelah kita kasih grease, lalu kita pasang ya. Oke, langsung aja kita pasang. Atau kita kasih grease dulu yang atasnya juga, bro. Ya, lalu kita pasang pelornya juga sama seperti yang nah, setelah selesai kita kasih gemuk, lalu kita pasang pom stir bagian atasnya ya, seperti ini. Dan juga pasang ininya, menutup pom stirnya. Lalu kita pasang pom stirnya. Caranya seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini, tinggal kita kasih baut aja. Nah, kita kencengin. Lalu kita pasang lagi untuk yang satunya. Kita kencengin dulu, bro, menggunakan rip. Seperti ini, aduh kegedean nih. Kita kencangin dulu. Nah, setelah kencang ini, lalu tinggal kunci ya bagian atasnya, untuk baut yang atasnya, agar dia tidak kendor lagi ya. Oke. Okay.
Oke, setelah selesai kita coba goyangkan. Nah, di sini udah pas ya. Tidak goyang atau tidak oblak. Oke, lalu kita pasang. Nah, di sini kita menggunakan baunya ya. Baunya kita pasang menggunakan baut 14 seperti ini. Oke, lalu kita kencengin menggunakan kunci 14 ya, sama bolak-baliknya 14. Yang sebelah sini juga 14. Oke, kita lurusin. Kurang lurus sedikit. Oke, lurus. Lalu kita kencangin lagi ya. Oke, bro. Oke ya, untuk cara pemasangan pom setir di motor Jupiter Jet telah selesai. Untuk langkah-langkahnya seperti ya. Nah, di sini kita terangkan, di sini nggak ada karetnya ya. Seharusnya setelah baut ini dia ada penutup karetnya. Cuman di sini dia tidak ada ya. Karena keberadaannya memang motornya udah seperti ini ya. Di sini kita hanya memberikan tata cara-cara memasang segitiga di motor Jupiter ya. Untuk perapihan bagian bodi-bodinya tidak kita videoin ya, karena memang durasinya terlalu panjang. Kita hanya memberikan tata cara atau langkah-langkah cara pemasangan segitiga di motor Jupiter Jet. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman di mana berada yang sudah like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa di-share video saya. Dan jangan lupa juga tombol loncengnya dipijit ya, agar teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi berita-berita terbaru di seputar dunia otomotif, khususnya sepeda motor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.